Dan ini adalah kapal induk US Gerald Ford yang dikerahkan Amerika untuk membantu sekutunya yaitu Israel ya. Jadi pastikan ini akan membombardir pasukan Gaza. Dan ini sudah ada pesawat yang tinggal landas, yang sudah tinggal landas untuk menuju target sasaran. Nah, ini di Laut Mediterania yang sudah dipenuhi kapal-kapal Amerika dan sekutunya untuk, tapi di Gaza sudah menanti pasukan Hamas dan pasukan Hezbollah dengan rudalnya. Begitu ini langsung ditarget sama rudal Hamas. Allahu Akbar. Ini ada bomber juga yang sudah ditarget. Bagaimana ada helikopter juga yang ditarget sama rudal Hamas. Dan rudal, beberapa rudal Hamas itu sebenarnya buatan dari Amerika juga ya. Dan dari Ukraina juga yang dirampas sama Rusia. Langsung kena. Luar biasa ya ini. Pertempuran antara Hamas dan sekutunya. Dan juga Israel dengan sekutunya. Itu ada pesawat Ketin ya, yang sudah ditarget sama Hamas dan langsung kena kepalanya, meledak. Pasang lagi. Tidak tinggal diam, negara peluang merah Rusia juga mengirimkan kapal induknya. Kapal induk ini sudah dikirimkan di Laut Mediterania untuk menandingi kapal induk USS Gerald. Ini untuk menandingi dan untuk membombardir kapal USS Gerald. Wow. Ini salah satu pesawat Cina yang ada di kapal induk Rusia yang sudah diterbangkan untuk menghalau pesawat tempur dari Amerika dan juga untuk membombardir kapal induk Amerika. Itu sudah terlihat ada beberapa kapal sekutu dari Israel langsung dibombardir. Bisa terlihat ya, langsung dibombardir kapal dari pesawat tempur Cina yang sudah membombardir. Dan ini bisa dilihat lagi, dia berbalik arah lagi untuk membombardir kapal induk Amerika. Oh, luar biasa.